but Faisal turns the ball in. The chance looked to have gone for Malaysia. Gol pertama Malaysia dalam Piala Asia 2023 yang dijaringkan oleh Faisal Halim disifatkan sebagai gol terbaik kejohanan setakat ini. Oh no. Gol yang terhasil pada minit ke-51 itu dilihat sangat menarik dengan Faisal Halim berjaya memperdaya beberapa pemain Korea Selatan termasuk bintang pertahanan Bayern Munich Kim Min-jae dan penjaga gol sebelum menyudahkannya dengan sepakan mengelirukan yang melalui antara dua pemain Korea yang kelihatan amat kecewa diperlakukan sedemikian. Selain itu, gol ini berpotensi untuk tercalon anugerah Puskas. Faisal Halim merupakan pemain pertama yang menjaringkan gol ke atas pasukan senior Korea Selatan sejak Dollar Saleh melakukannya pada tahun 1986 yang mana skuad negara mengalahkan Korea Selatan 1-0. Selain itu, perlawanan dramatik yang berkesudahan 3-3 itu diangkat sebagai perlawanan terbaik peringkat kumpulan oleh AF. Sudah pastinya ini adalah momen terindah buat Faisal Halim dalam kerjaya bola sepaknya. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, subscribe dan komen serta share video ini kepada rakan-rakan anda.